sholat terawih. So kita akan try minum kopi. So biasanya ada dua jenis susu lah. My favorite dua jenis susu. Pertamanya Farmfresh. Farmfresh ni memang so far ramai gila lah. Kalau barista pun dia akan pakai Farmfresh ni. Tapi saya pun dah habis ni. So next saya punya choice Farmhouse. Selain daripada brand ni mungkin tak best lah. Latte tu tak menjadi. Okay. So mesin ni memang dia semi auto. Bagusnya nak kalau nak setting auto kita just pakai ni je. And, tapi kalau kita nak bermain dengan semi punya set, manual punya setting, kita boleh buat floating pakai standard machine dekat Starbucks lah. Okay, so on dulu machine. Okay, so tadi saya dah buang dia punya apa ni, kita punya beans yang sebelum ni kita dah brew. So dah kosong ni. Kita masukkan beans dulu. Okay, so beans ni saya sebenarnya dah banyak tempat dah saya pergi try dekat coffee shop ni. So kat Malaysia ni dah bagus kan ni, banyak coffee shop dah buat roasting dia sendiri. So kita local roasting lah kan, which memang kita akan support lah. Dan saya dah jumpa beberapa yang best. So sebelum ni ini ada member bagi Campos ni daripada OZ. Sedap juga. Tapi sekarang ni saya konsisten dengan blend lah. So blend roaster ni orang kita dekat Kajang je. Dia punya roasting house dia. So classic blend maksudnya dia ada combination of Brazil dengan Colombia punya origin. So bila dia combine blend tu memang for now saya and the gang memang suka lah classic blend ni. Okay, dark roast. Standard untuk kita punya espresso machine kita pakai dark roast lah. Ni saya pernah beli juga yang Colombia punya origin. Sebab kopi ni banyak origin kan, ada belah Afrika. So kalau ni single origin kita panggil, dia satu origin je lah, which is Colombia je. Tapi untuk espresso machine ni memang better pakai yang blend gabungan lah, Brazil dan Colombia. Okay, alright, so machine ni bila dah stop dia punya apa ni, lampu ni dah berhenti berkelip tu. So basically machine dah ready dah untuk kita punya brewing process tu. So saya akan start ambil beans ni. So kalau bau dia masih fresh lagi. So kalau korang saya minum dekat kedai kafe ataupun biasanya yang famous ni, beans dia ni tak adalah, kadang-kadang tu dah lama ke kan, dah masuk angin tu tak best lah. So that's why kita kena pergi beli dekat roaster terus, lagi real lah dia punya freshness tu. Okay, so saya sepatutnya ada penimbang semualah untuk kita kira betul-betul. Tapi bagi saya dah jumpa dah saya punya calibration ni. So itulah maksudnya barista sebenarnya kan. Bagi saya barista ni dia ada, dah ada orang kata apa, kepakaran dia lah untuk tahu macam mana calibration yang tepat kepada customer dia. So dia boleh letak orang kata apa beans ni dengan tepat lah. Sebaiknya ada apa ni, dia punya penimbang tu kita boleh calibrate sendiri, kira sendirilah. Tapi bagi saya rasa antara 1 ke 1.5 cup, 1.5 scoop ni dah cukup lah untuk satu brew ni lah. Okay, so biasanya kita ketatkan kat sini, tekan sikit. So sebelum kita nak start ni, kita orang panggil apa lah, tak tahulah istilah dia apa, tapi saya akan keluarkan dulu dia punya ataupun orang kata apa, pressure dia semua dulu. So kita test dia dulu supaya keluarkan air-air yang sebelum ni. Biasalah kalau korang pergi Starbucks pun dia akan keluarkan air dulu. Okay, lepas tu secondnya floating ni. Mesin ni setting-setting yang asalnya macam auto, tapi bagus lah sebenarnya bagi saya, sangat memudahkan. So tekan dua kali dia akan keluarkan froth ni untuk buat foam susu nanti. Starting ni kita keluarkan dulu kan, kita run dulu sekali supaya dia start dulu. Orang kata panaskan engine lah. Ha, gitu. Wow. So saya masukkan ni. Okay, kita akan start first punya step dia, itu brewing lah kan. Brewing process dia akan berlaku kat sini. Espresso machine ni akan brew coffee ni. So korang boleh tengok kat sini ada double shot, single shot semua tu kan. So ni setting dia lah. So normally saya akan, dengan beans ni saya prefer double shot. Tapi kadang-kadang tu single shot pun okay. So malam ni saya akan go for single shot je. So tekan je. Mesin ni memang senang lah untuk orang yang tak perlu nak pandai mesin macam dekat K
cafe kan, tak perlu. So ni dia dah ada setting yang okey lah. Basically tengah press lah kita punya beans ataupun ground dalam ni. So tengok dah keluar kan, dia punya brew coffee tu. So kalau nak cantik ni, crema dia, kita panggil crema ni, yang warna orange ni kita panggil crema. Biar banyak and then nampak, nampak tebal kan. Tapi saya nampak kekurangan sekarang ni dekat mesin ni, dan juga calibration saya lah selama ni adalah kita tak boleh balance lagi lah a good calibration untuk dapatkan crema yang yang betul-betul cantik lah. Tapi untuk saya, kalau nak minum kat rumah santai-santai, dah okey dah ni. Okay, tengok ni eh. So dah habis lah dia punya timing tu. So ni macam crema dalam ni lah. So sebenarnya biar tebal lagi, biar apa, biar jangan nampak lah yang kopi hitam tu. So kita nak crema yang orange tu saja. Tapi ni pun dah good enough lah. Okay, settle kita punya brew process ni. Okay, susu ni basically bila kita tengok dia punya ni, kita panggil, alamak lupa lah panggil apa benda ni. Pitcher. Okay, so benda ni saya akan isi dia susu ni. Sebenarnya dalam tu saya dah boleh, saya dah boleh budget sebenarnya berapa banyak susu saya akan pakai. So selalunya dalam tu ada sampai level dia, ada sikit gap tu, kat situlah saya akan set saya punya berapa banyak susu saya akan pakai. Okay, so susu ni sejuk lagi. Jadi kita nak froth dia. Okay, kita nak basically froth ni proses yang kita tembak dia punya steam lah. And mesin ni akan bagi steam kepada susu kita supaya keluarkan buih dia. So frothing punya proses tu berlaku. So nanti kita ada bubble dalam ni. Bubble ni lah yang akan membuatkan kita punya apa ni, latte art tu berlaku lah. Okay, so masukkan kat sini. So kalau setting machine ni, tekan dua kali dekat ni. Kalau tekan sekali, keluar air panas je. So tu nak buat americano. Americano ni gabungan espresso ni dengan air panas. Tapi malam ni kita nak buat latte. So kena tekan dua kali untuk kita frost susu ni. So nampak dia dah start tembak dia punya udara dalam ni. So, bunyi bubble kan. Itulah. So sepatutnya dia berpusing lah dengan baik. So far saya dengan machine ni memang saya pun tak adalah dapat swirling proses yang baik. Tapi sepatutnya susu ni berpusing dan bubble tu cantik lah. So ni rasa panas ni. So sampai mana korang rasa tak boleh pegang tu, dah cukup dah. Alright, dah. Dan saya tu tekan balik. Kebanyakan barista dia akan ketuk lah. Ketuk ni, kalau korang pergi Starbucks ke apa, dia bunyi kan. Dia ada ketuk tu sebab dia orang nak matikan buih-buih besar tu. Okay. So saya ni masih lagi beginner lah. So tak adalah orang kata perfect gila dari segi buih ni. Amatur je. So saya try je ni dulu. Jadi-jadi, tak jadi tak apa. So kita pusing-pusing sikit, bagi susu tu cantik ni. Lepas terus kita pun tuang. Okay. Lepas tu terus letak kat tengah. So jadilah. So inilah hasil dia malam ni. So saya try dulu. Okay. Untuk saya, saya rasa balance lah. Kan, tak pahit gila. Kita boleh rasa dia punya, orang kata origin dia lah. Kalau Brazil Colombia ni ada taste dia kan. So bagi saya, saya puas hati dengan apa yang saya buat ni. Sebab apa, saya sendiri pilih dia punya beans ni. And then susu pun saya dah try macam-macam, dan saya dah puas hati dengan susu ni. So machine ni pun ialah saya dah try main kat rumah selalu dia guna. Kita boleh buat setting kita sendiri, dan kita boleh try berlatih art sendiri kan. Okay, so korang yang belum lagi try buat kopi sendiri, nanti korang boleh try ni, jadi ke tak lagi kan. Itu je kot untuk hari ni. Next time kita sembang lagi lah kopi ni. Banyak benda boleh sembang pasal beans, pasal brewing process, macam mana nak latte art tu semua tu. Kita jumpa dekat next video. Bye.